السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. Yang saya hormati, saya kasihi sekalian asatizah yang ada pada malam ini, yang saya sayangi dan saya hormati sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah atas ketentuan yang baik daripada Allah pada malam ni untuk kita. Kesempatan untuk buat baik ini sebenarnya Allah telah berikan kepada kita banyak kali dalam umur kita. Peluang, ruang yang Allah beri kepada kita, ada kalanya kita ambil dan kita gunakan untuk berbuat baik. Ada kalanya peluang, ruang, kesempatan itu kita sia-siakan. Lalu masa itu kita tidak ambil untuk kita menjadikan suatu amal saleh kita. Maka pada ketika itulah orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah, menjadikan perkara yang dia telah sia-siakan pada umurnya itu suatu penyesalan yang besar. Kenapa ia perlu menyesal? Kerana ruang ataupun tempat penyesalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam dunia ini. Sampai saja kita di akhirat, maka penyesalan itu tidak diambil pakai. Masa yang telah kita rugikan pada kehidupan kita, kita tak boleh berpatah balik. Kita tak boleh nak kutip balik. Kita tak boleh nak ambil balik. Kerana itu kesilapan kita. Yang paling malangnya, jika kita tak pernah menyedari dan mengakui kesilapan kita. Walaupun umur kita berada pada penghujung masa dan penghujung zaman, walaupun badan kita tak sekuat seperti mana muda kita, walaupun pandangan kita tidak sejelas semasa kita remaja, walaupun kekuatan tubuh badan kita, kaki kita yang kuat, tangan kita yang kuat, badan kita yang kuat yang pernah Allah kurniakan kepada kita pada suatu masa dulu telah hilang pada hari ini.
Walaupun pendengaran kita yang suatu masa dulu terlalu jelas, sekarang telah mula berkurang. Jika kita tidak merasakan penyesalan atas apa yang kita telah lakukan, perkara yang kita telah sia-siakan, maka ia adalah satu kesilapan dan kesalahan yang besar di dalam hidup kita. Hari ini Allah berikan kepada kita nikmat ini. Kita boleh berada di dalam rumah Allah bukan disebabkan kesihatan kita. Saya akui dan tuan-tuan akui, kita yang hadir pada malam ini majoritinya dalam keadaan orang yang tidak sihat. Kita ada bermacam-macam penyakit yang kita rahsiakan, yang tidak orang ketahuinya. Tetapi Allah telah memberikan kita kekuatan untuk hadir di dalam rumah Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk buat baik. Sebagai penebus kesilapan kita pada waktu dulu, sebagai kafarah atas apa yang telah kita buat. Cuma yang saya dan tuan-tuan perlu fikirkan, apakah masa dan peluang yang kita ada hari ini cukup untuk mengkifarahkan seluruh kesilapan kita? Kita jangan melihat dahulu akan rahmat Allah. Kita lihat diri kita. Yang tahu salah kita, kita. Yang tahu silap kita, kita. Yang tahu macam mana hai kita, hidup kita, pribadi kita adalah kita. Dan kita tidak mampu menipu diri kita sendiri. Cuma kita kena berfikir, apakah masa yang ada pada kita ini cukup untuk aku menebus segala kesilapan dan kesalahan sebelum sampai masanya kita akan tunduk dengan Allah, kita akan patuh dengan Allah, walaupun kita tidak suka perkara itu, tetapi masa untuk kita memberi alasan, masa itu telah habis. Sebab itu ketika kita meminta kepada Allah, farji'na na'mal saliha, kembalikan kami ya Allah, kami hendak berbuat amal saleh, inna muqinun, maka permintaan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masa itu telah habis, kesempatan itu telah habis, ruang itu telah habis. Kita telah mempersia-siakan ruang dan peluang itu. Sekalian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini tuan-tuan, saya teringat tentang syair Imam Syafi'i dalam masalah ilmu. Apa kata Imam Syafi'i pada syairnya? Saudaraku, dia kata, akhi, lan tanalul lan tanal ilma illa bisittatin. Tidak sekali-kali kau akan dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat ini. Kenapa kita kena ada ilmu? Sebenarnya saya dengar, tuan-tuan dengar, semua orang dengar hadis ini. Mengaji ni, Nabi kata menuntut ilmu ni fardu ain atas tiap-tiap orang Islam yang laki-laki dan Islam perempuan. Wajib mengaji ni sama macam wajib sembahyang. Barang yang berhubung pada yang wajib, dia jadi wajib. Cuma saya kena tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila kita mula sungguh cari ilmu ni? Kalau kita jawab
saya mula bersungguh duk cari ilmu ni umur 40. Bagaimana daripada umur 40 sampai umur 15? Berapa tahun dah kita tinggalkan menuntut ilmu? Berapa tahun dah kita meninggalkan kewajipan menuntut ilmu yang orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Yang orang lain tak kira, tapi Allah kira akan masa dan umur yang telah kita tinggalkan kewajipan-kewajipan itu. Macam mana kita nak beritahu dengan Allah Subhanahu wa Taala? Satu masa Allah akan tanya kita, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, daripada umur hang 15 tahun sehingga 40 tahun hang telah meninggalkan kewajipan menuntut ilmu, hang buat apa? Hang cari apa? Hang pi mana? Kita nak jawab apa dengan Allah Subhanahu wa Taala untuk kita menidakkan kesalahan itu? Jika kita tidak boleh memberikan jawapan itu, maka kita akan berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Kita akan bayar kesalahan itu dengan api neraka Allah yang tidak ada satu makhluk pun mampu untuk berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa Taala. Iblis yang sombong dan tidak mahu mengaku kesalahannya di hadapan Allah, dia sendiri pun tak mampu untuk menghadapi azab neraka Allah. Tuan-tuan, saya akan pergi sana. Tuan-tuan juga akan pergi sana. Saya akan pergi tengok neraka tu, akan pergi tengok syurga. Tuan-tuan juga sampai masa akan pergi tengok neraka tu, akan pergi tengok syurga tu. Sama ada sewaktu kita sampai di tempat tersebut, kita akan berterusan menangis di hadapan Allah, atau kita akan terus tersenyum. Kerana isi ahli syurga itu, dia akan dapat mencium bau syurga ratusan tahun sebelum daripada ia masuk ke dalam syurga. Sebab itu saya kena muhasabah diri saya. Tuan-tuan kena muhasabah diri tuan-tuan. Imam Syafi'i kata taubat ni wajib secara tafsil, bukan secara ijmal. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila saya menangis sebab saya telah meninggalkan menuntut ilmu, kewajipan menuntut ilmu? Bila tuan-tuan pernah rasa bersalah dan menangis di hadapan Allah? Kita telah meninggalkan wajib menuntut ilmu ni. Kita pernah menangis kerana kita tinggal sembahyang. Kita pernah menangis kerana kita tinggal puasa. Tapi bila kita menangis dan menyesal kepada Allah, kita meninggalkan kewajipan menuntut ilmu? Bila kita pernah menangis kerana kita masih lagi berbuat dosa kesombongan di dalam hati-hati kita? Bila kita pernah menangis kerana kita melakukan dosa mengumpat tidak berhenti sampai umur tua, sampai umur hampir kepada kematian, kita masih suka dan seronok kepada kejahatan,
Kita tak pernah pun membenci diri kita kerana kita masih tidak boleh menjadi orang yang baik. Jika kita masih lagi menyukai kejahatan sehingga saat ini, jika kita masih lagi redha dengan diri kita dengan kejahatan ini, kejahatan membuka aib orang lain, kejahatan hasad dengki, kejahatan kesombongan, kejahatan ujub, kejahatan yang bermacam-macam yang Allah tidak redha, dan kita tidak membenci diri kita, apakah besok di yaumil akhirah kita akan berada pada tempat yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, mau tak aku bagi tahu ke hangpa semua secara tafsir keterangannya 6 perkara. Pertama, kata Imam Syafi'i, syarat nak menuntut ilmu, syarat nak dapat ilmu, kata dia, iaitu cergah, akal yang cergah, akal yang bijak, kita kata hati terang. Tuan-tuan, kenapa kita perlu hati yang terang dalam menuntut ilmu? Kerana ilmu ni ada 3 kemegahan dia. Ilmu ni ada 3 kurniaan dia. Pertama, kata ulama, ketinggian. Orang yang ada ilmu, makin banyak ilmu dia, makin tinggi tempat dia pada sisi Allah. Semakin kita banyak ilmu, tuan-tuan, semakin kita dekat kepada Allah. Inilah tempat ahli ilmu. Allah bagi kepada seseorang itu ilmu, lalu dikurniakan kepadanya akan ketinggian ilmu yang disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kalau ilmu yang ada pada kita tak menjadikan tempat kita tinggi pada sisi Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh dekat dengan Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh rasa seronok dengan Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Saya nak tanya dari saya sendiri, ilmu yang ada pada kita ni boleh tak buat kita ini seronok dengan Allah? Kita duduk dalam rumah Allah ni, kita rasa seronok tak tuan-tuan? Lama mana kita boleh duduk dalam rumah Allah ni? Kita berzikir seronok tak? Kita baca Quran tu seronok tak? Kita semayang malam tu seronok tak? Kita semayang 5 waktu tu seronok tak? Kita buat kerja agama ni seronok tak? Ataupun kita tak rasa seronok, kita rasa bosan. Kita duduk dalam rumah Allah, kita rasa bosan. Kita berzikir sebut nama Allah, kita rasa bosan. Kita baca Quran, kita rasa bosan. Kita buat baik, kita rasa bosan. Kita buat kerja agama, kita rasa bosan. Maka kita kena tanya diri kita, jika hidup ini aku merasa bosan dengan Allah, apakah aku ini boleh
dan layak untuk aku masuk ke dalam syurga Allah. Kalau masa hidup ni pun kita tak suka dengan Allah, boleh tak kita masuk syurga? Kalau dalam hidup ni kita pun tak suka dengan Quran, boleh tak kita masuk syurga? Kalau dalam hidup ni kita sendiri tak suka untuk berzikir kepada Allah, boleh tak kita masuk syurga? Kalau dalam hidup ni kita nak sembahyang pun tak suka, boleh tak kita masuk syurga Allah? Tuan-tuan, Isra' Mihraj ni tuan-tuan cerita sembahyang. Tuan-tuan, antara ibadat yang paling istimewa. Ibadat yang Nabi langsung menghadap hadrah Allah, sembahyang. Dan kita dengar hadis yang tu je, satu-satu dia. Tak ada puasa, tak ada haji, tak ada semua. Tak ada. Saya nak beritahu yang ni tuan-tuan. Seumur hidup Nabi, tu satu ibadat Nabi terus menghadap hadrah Allah. Tuan-tuan, ketika Nabi wafat, bila ditawar pada Nabi, apa dia? Ya Rasulullah, mau tak kami mohon kepada Allah untuk panjangkan umur hang? Ini jawapan Nabi. Nabi kata tak mau. Malaikat tanya, pasal apa tak mau? Jawapan ini adalah jawapan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Bukan jawapan seorang Nabi, bukan jawapan seorang Rasul, tapi jawapan seorang hamba kepada Tuhannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku terlalu rindu kepada Tuhanku yang maha tinggi. Jadi seorang hamba Allah, macam mana dia nak lepaskan kerinduan dia kepada Allah yang terlalu baik dengan kita? Maka jalannya adalah salat. Tapi sampai hari ini kita masih merengah-rengankan sembahyang. Kita tak mampu untuk menjadikan sembahyang itu sebagai satu jalan untuk kita melepaskan kerinduan kita kepada Allah Rabbul Azza. Sebab itu tuan-tuan, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita mengaji, dia tak boleh terangkan hati kita. Semakin hari kita duduk di dalam majlis ilmu, kenapa hati kita tak boleh terang? Saya kena tanya diri saya. Jika saya yang setiap hari bercakap tentang ilmu ini, tetapi hati saya tak boleh terang, hati saya masih gelap dengan kegelapan zulmat dan dosa, apa faedah ilmu yang ada pada kita? Kedua, ilmu ini kata ulama, semakin kita mengaji, Allah kurniakan kepada kita lutfu, kelembutan. Makin lama kita duduk majlis ilmu, kita mengaji, hati kita makin lembut tuan-tuan. Lembut ni apa?
kita akan patuh dengan agama Allah. Bila Allah kata buatlah, kita akan usaha bagi buat. Bila Allah kata jangan buat, kita rasa takut nak buat. Bila Allah kata jadilah orang baik, kita akan usaha jadi orang baik. Allah kata sudah-sudahlah, janganlah buat jahat dah. Kita ikut cakap Allah. Tuan-tuan, saya ingin bercakap tentang kesilapan kita sendiri. Saya tak mahu cakap tentang tuan-tuan yang kita lawan ni, tuan-tuan Allah Ta'ala. Kita bukan lawan pak kita. Kita bukan lawan mak kita. Kita lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak bagi tahu tentang Allah ni cukup sayang kat kita. Kita lawan dia banyak kali, Allah tak balas kita lah. Kita lawan dia 60 tahun tuan-tuan. Tahun kita lawan dia, dia tak balas kita. Dia tunggu kita minta maaf dengan dia. 60 tahun kita tak berhenti mengumpat, dia tak balas kita. Dia tunggu kita minta ampun kat dia. 60 tahun kita berkelahi laki bini, Allah tak suka. Dia tunggu tuan-tuan, Allah tunggu kita setiap malam dalam hadis qudsi. Mainlah minta ampun dengan aku. Tapi kita ni jenis ketegak tuan-tuan, keras kepala, sombong. Kita rasa syurga ni kita boleh masuk tanpa rahmat Allah. Tuan-tuan cukup-cukuplah. Tuan-tuan sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah kedegilan kita. Sudah-sudahlah keangkuhan kita. Kita takkan mampu angkuh dengan Allah sampai bila-bila. Kita takkan mampu berdegil dengan Allah sampai bila-bila. Sampai satu masa kita tak mampu buat apa-apa. Allah tunjuk kat kita bila saat itu, iaitu apabila Allah jemput kita, Allah matikan kita. Kita nak pakai baju pun tak upaya. Kita nak mandi sendiri pun tak upaya. Kita nak berjalan sendiri pun tak upaya. Sebenarnya begitulah keadaan kita besok di yaumil akhirah. Kita takkan mampu buat apa-apa. Kita kena ikut semua ketentuan Allah. Kalau kita ada salah, hang kena terjun dalam neraka Allah. Kalau kita ada kebaikan masa hidup ni, kita mau kumpul benda amal kebaikan dan kita usaha meninggalkan kejahatan di dalam hidup kita semampu mungkin, maka kita akan dijemput untuk masuk ke dalam syurga Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran. Ketiga, ilmu ni tuan-tuan, kurniaan dia, apa kata ulama, iaitu minnatun. Minnah ini Allah berikan kepada orang yang berilmu ini bermacam anugerah. Antara yang disebut dalam hadis,
orang yang berada di dalam majlis ilmu, Allah berikan sakinah. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah yang tak pernah selesai, duduklah dalam majlis ilmu. Cari majlis ilmu. Nabi janji kat kita, orang yang ada duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi sakinah. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, semalam saya bercakap dengan anak-anak saya. Saya kata, dulu saya mengajar, saya mula mengajar ni tahun 1989. Saya boleh tauliah tahun 1990, saya tak ingat, 98-99. Tauliah Selangor. Saya antara ustaz paling muda kat Selangor zaman Datuk Mufti Almarhum Ishak Baharum Asad. Kami arwahnya selalu salah masjid, salah program ke salah masjid. Di program saya tu 3-4 kali dia mai, dia tersilap. Tapi bila dia mai tu, kita kena bagi kat dia, dia Datuk Mufti. Ya, kita Datuk Roti. Kita jenis nak bentuk ke darah ya. Mereka orang alim kena bagi. Saya bercakap dengan anak-anak saya, saya kata, dulu saya mengajak ni, saya kira nak betul ke orang. Saya nak tunjuk ke orang. Bertahun tuan-tuan, satu hari saya tersedang, saya kata saya salah. Lalu saya ubah diri saya. Saya kata, aku pergi mengajar ni, aku nak betulkan diri aku. Saya nak bagi peringat diri saya. Saya bukan nak peringat tuan-tuan dah. Saya nak peringat diri saya. Apa yang saya cakap ini adalah untuk diri saya. Dan tuan-tuan dengar ni, jika ia ada kebaikan, kita sama-sama berubah jadi orang yang baik. Kenapa tuan-tuan? Malam ni kita dapat sama-sama duduk dalam rumah Allah, kita rasa cukup tenang tuan-tuan. Masalah urusan hidup kita, kita hilang sementara waktu. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan bayangkan betapa tenangnya duduk di dalam syurga Allah kelak. Betapa seronoknya dan gembiranya kita berada dalam jannah Allah kelak. Betapa tenangnya hati kita berada di dalam jannah Allah kelak. Inilah yang Allah beri kepada kita, orang yang duduk dalam majlis ilmu, ketenangan. Rasakanlah, rasakanlah, rasakanlah bagaimana indahnya jannah Allah kelak. Inilah kurniaan daripada Allah kepada orang yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Anugerah dan kurniaan orang yang selalu berada dalam majlis ilmu. Ada hadis mengatakan, Allah kurniakan kepada mereka keberkatan dan keampunan. Tuan-tuan, saya kalau duduk selalu saya fikir, besar saya ni banyak mana tak tahu. Kadang orang rumah saya tuan-tuan, isteri saya sampai tegak lah. Bang, sudah-sudahlah bang duk riau tu. Dia kata tak boleh. Semakin aku berumur ni, semakin saya terlihat kesilapan-kesilapan saya tu.
saya bercakap dengan isteri saya, apakah yang Nabi kata dalam hadis sakaratul maut? Bila Jawa sampai di qarqarah, Allah akan tasawurkan suratan amal baik dan jahat. Bila nyawa kita sampai sini, Allah akan perlihatkan amal baik kita, banyak mana kita dah buat baik dan banyak mana kita telah buat jahat, dan masa itu kita tak boleh patah hati sebab nyawa telah sampai di rengkung kita. Tetapi peluang hari ini, sebelum nyawa sampai rengkung kita ni, kita renung-renungkan salah kita. Tuan-tuan, yang ni saja peluang kita. Saya tengoklah salah saya, apa yang saya dah buat masa muda saya dulu, zaman remaja kita, umur 15 tahun. Sampailah, kalau ada kesilapan-kesilapan itu, kita harap Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, dan orang yang berada di dalam majlis ilmu, Allah kurniakan kepada mereka kemudahan untuk menuju ke jannah Allah. Tuan-tuan, ilmu yang ada kat kita bukan Allah suruh kita rasa kita pandai. Betul, ulama tasawuf dia habak kat kita. Orang yang semakin diberikan ilmu oleh Allah, dia akan rasa semakin bodoh dalam hidup dia. Inilah ahlul ilmi. Pasal apa? Pasal bila kita makin kita mengaji, kita akan makin kenal siapa Allah, siapa kita. Ketika kita kenal Allah, masa itulah kita akan sedar diri. Kita sedar semua perkara dalam diri kita. Kita sedar siapa kita. Kita baru nampak bila kita kenal Tuhan, bukan duduk sembang kedai kopi, ilmu kenal Tuhan ni tuan-tuan. Kenal Tuhan ni tuan-tuan, buat apa sebenarnya? Bila kita kenal Allah Ta'ala, baru kita sedar diri kita. Apa yang duk ada kat aku ni sebenarnya kurniaan Allah Ta'ala. Baru kita nampak reta yang duk ada kat kita ni Allah bagi. Ilmu yang duk ada kat kita ni Allah bagi. Aku boleh semayang 2 rakaat lepas semayang maghrib tadi pun Allah bagi. Tak semua orang tuan-tuan Allah boleh bagi sembahyang maghrib, Allah bagi sembahyang sunat maghrib. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Tak semua orang yang Allah bagi masuk dalam masjid, dia mampu habiskan umur dia, masa dia buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah bagi kita masuk masjid, tapi kita duduk saja dalam masjid macam kita duduk di luar masjid. Ada orang yang Allah bagi masuk dalam masjid dan Allah bagi kepada dia supaya dia tunduk kepada Allah. Inilah masa yang hang ada untuk aku. Kalau setengah jam, kita akan habiskan setengah jam kita untuk Allah. Ada orang yang walaupun diberikan peluang untuk masuk ke dalam masjid, tapi Allah tak beri kepada dia akan beramal saleh walaupun dia sedang berada pada tempat untuk beramal saleh. Saya balik, saya fikir, tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir. Kedua, syarat untuk menuntut ilmu yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hirsun, yakni tamak. Pasal apa kita nak tamak tuan-tuan dengan mengaji ni?
Siapa nak kena hari-hari mengaji? Sebab ilmu ni tunjuk kat kita macam mana nak takutkan Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, banyak mana kita takutkan Allah? Tuan-tuan tanya, saya tanya. Saya tak mau tanya tuan-tuan, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Banyak mana kita takutkan Allah Ta'ala? Duit kita hilang, takut. Pangkat kita hilang, takut. Rata kita hilang, takut. Tapi Allah telah lama hilang dalam hati kita. Kita tak pernah takut. Allah dah lama tak ada dalam hati kita, dalam diri kita. Kita tak pernah rasa gelisah. Siapa usah dekat macam ni? Masa kita ada duit, kita tak peduli pun dia. Masa meniaga kita tengah naik, kita tak peduli pun dia. Bila meniaga kita jatuh, siapa kita cari dia? Bila duit kita hilang, siapa kita pergi cari dia? Masa kita sihat kemarin, kita tak cari dia pun. Kita tak guna pun sihat kita untuk dia. Siapa masa sakit kita pergi cari dia? Masa kita senang kemarin, kita tak cari dia pun. Nak semayang sunat maghrib pun, kita duk berkira dengan Allah Ta'ala. Nak semayang malam dua rakaat pun berkira dengan Allah Ta'ala. Nak baca Quran hari ni pun, tak, kita tak tengok pun Quran. Kita tak peduli pun Quran. Tuan-tuan, kita kena mengaku kita tak peduli ke Allah lama dah. Kita tinggalkan Allah lama dah. Kita buat tak tahu dengan Allah lama dah. Kita tak maukan Allah lama dah. Kita tak sedar yang kita telah bersalah dengan Allah. Tapi bila kita mula susah, tapi cari dia. Bila kita sakit, kita cari. Bila kita tak boleh nak buat apa dah, kita ada minta tolong orang, orang tak mau tolong kita. Kita jumpa adik-beradik kita, adik-beradik kita tak mau tolong kita. Barulah kita tergeh-geh, kita pergi cari Allah. Tuan-tuan, saya, Tuhan saya Allah, Tuhan tuan-tuan Allah. Saya nak cakap malam ni, bukan saya nak ajak tuan-tuan, saya bukan nak mengajar tuan-tuan. Tapi saya nak ingatkan diri saya, pasal apa kita buat Allah Ta'ala, Tuhan kita macam tu. Tuan-tuan, kenapa kita sanggup buat Tuhan kita macam tu? Tuan-tuan gamak, tuan-tuan, kita buat Allah Ta'ala macam tu dalam hidup kita. Sampai hati kita, tuan-tuan, kita tergamak, tuan-tuan, kita buat Allah Ta'ala macam tu. Tuan-tuan, kalau lah macam tu, kita terus buat Allah Ta'ala dalam hidup kita macam tu, boleh tak besok kita senang duduk dalam alam barzah? Boleh tak tuan-tuan? Tiga, tak tahu hari ni saya sedih sangat.
Jadi darahnya sebab jemaah yang kalau saya mai Kedah ni dia tak pernah lah, tak ada. Hari ni dia balik jumpa Allah Rabbul Azzah. Orang kulit tadi saya pergi semayang jenazah. Umur 80 lebih. Tiap-tiap raya mai rumah lah. Tiap-tiap kali raya mai rumah. Hari ini dia tinggalkan saya. Dia bukan adik-beradik saya. Dia bukan abang saya. Tapi Rasulullah ni, tuan-tuan, dia ikat kita dengan kasih sayang. Ketika saya dapat berita kematian dia, saya tanya diri saya. Allah bagi kat dia meninggal hari petang Khamis malam Jumaat. Saya tanya diri saya, aku yang berceramah mengajak puluhan tahun ni, aku dapat tak mati malam Jumaat? Saya bak dengan rumah saya, saya kata untunglah dia. Allah bagi kat dia satu keistimewaan. Saya ni boleh tak saya dapat macam dia dapat, atau Allah tak bagi kat saya? Hidup dalam dunia ni tak ada apa pun, tuan-tuan. Kita duk cari duit, cari duit, cari duit, sampai bila nak berhenti cari duit? Kita cari duit sampailah bila nak berhenti cari duit? Tak salah ke cari duit? Tak salah. Yang salahnya kita cari duit sampailah sampai kita lupa Allah Ta'ala. Yang tu salah. Kita cari duit sampailah sampai kita lupa nak kumpul amal soleh. Yang tu salah. Kita cari duit sampailah sampai hari ni kita tak baca Quran. Yang tu salah. Kita cari duit sampai hari ni kita tak selawat kat Nabi, tak berzikir, tak berzikir, tak baca itu, tak baca ni. Yang tu salah. Cari duit tak salah, cari. Ketiga, kita kena bersungguh cari ilmu. Keempat, kita nak berhenti lah tuan-tuan. Kena ada modal kata Imam Syafi'i. Kena ada modal. Tuan-tuan, kita mengaji ni keluar modal. Malam ni, mai malam ni ada rombongan daripada Kuala Terengganu tuan-tuan. Dekat 20 orang. Kita rasa kita keluar duit rugi. Dah nak habak mai macam ni. Dulu kita duit kita kita gunakan kepada perkara yang Allah tak suka. Masa yang kita ada yang Allah bagi ni, saya pun tak tahu apa hari saya hidup. Mungkin tahun ini saya balik jumpa Allah Ta'ala. Antara doa yang Allah tak kabul kat saya lagi, doa saya nak balik jumpa dia. Yang tu doa yang Allah tak bagi kat saya lagi. Hak lain banyak doa Allah kabul lah. Hak doa Allah tak kabul lagi satu lah. Saya duk minta. Saya nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Saya nak balik dalam keadaan yang baik menemui Allah Rabbul Azzah. Saya nak balik dalam keadaan saya boleh mengucap dua kalimah syahadah. Bila benda tu boleh dapat? Tu yang saya tunggu sampailah. Kalau minggu ni tak apalah, saya balik. Minggu depan saya baliklah. Bulan depan saya baliklah. Tahun ni saya baliklah. Tapi saya nak saya balik dalam keadaan saya fasik menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, kita ni setiap ringgit duit yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu dalam keredaan Allah, kita jangan rasa rugi. Jangan rasa rugi. Jangan rasa duit yang aku keluarkan ini, harta yang aku keluarkan ini untuk aku pergi menuju kepada majlis ilmu satu perkara yang sia-sia. Percayalah, setiap sen yang kita keluarkan untuk majlis ilmu, maka setiap sen itulah yang akan menjadi saksi kita besok di padang mahsyar. Setiap sen itulah yang akan menjadikan beratnya amal saleh kita besok di masa mizan kita, saat kita amal saleh kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, Allah akan gantikan setiap sen itu di dunia lagi dan juga di akhirat. Percaya yang keempat, yang kelima, kena bersahabat, cari orang saleh, kena ada guru yang baik. Cari tuan-tuan. Yang tak akhir, saya tak kupas guru yang baik. Sebab saya bukan orang yang baik. Saya tak boleh nak cakap sebab saya tak ada sifat tu, saya tak berani nak cakap. InsyaAllah tanya saya, mati saya. Tanya benda lain pun kita tak boleh nak jawab, nak tanya yang ni. Tanya lagi, tak boleh. Saya bukan guru yang baik. Saya bukan orang yang baik. Ilmu tak ada. Yang tak akhir, ngaji ni nak kena ada masa yang lama. Kena ada kesungguhan. Kena ada ijtihad. Kena ambil masa lama. Tuan-tuan, masa yang lama kita gunakan untuk ilmu, jangan bosan lah. Lagi-lagi anak-anak muda yang duduk depan saya, saya tengok di media masa, mereka kata aku nak berubah tapi aku tak kuat. Aku berubah dah. Aku bangun-bangun, aku jatuh balik. Tuan-tuan, bila saya baca tulisan anak-anak muda kita ni, untuk mereka berubah jadi lebih baik, jatuh air mata saya, tuan-tuan. Kenapa jatuh air mata saya? Kita juga dulu pernah melalui perit getirnya untuk menjadi berubah menjadi baik. Kita yang berumur ni dulu, kita pernah lalui betapa susahnya untuk kita jadi baik. Jatuh bangun kita, sehinggalah kita dapat berada pada saat ini. Betul, bila saya baca tulisan-tulisan mereka, saya jatuh air mata, tuan-tuan. Hari ini saya ingin berpesan kepada seluruh remaja-remaja, jangan bosan untuk berbuat baik, kerana syurga Allah ini terlalu mahal. Jangan bosan untuk terus berbuat baik walaupun kalian jatuh dan bangun.
maka jadikanlah Sayyidina Rasul itu sebagai kekuatan untuk kita terus bangun. Walaupun kita terpaksa merangkak, berjalan menggunakan lutut kita, kekuatan kita agar besok di akhirat kita dapat menemui Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian tidak kuat, maka carilah majlis ilmu untuk kalian mendapat kekuatan untuk terus dekat kepada Allah. Jika kalian merasa lemah, maka carilah majlis ilmu untuk kalian mendapatkan kekuatan itu. Jangan kalian malu, kerana ini adalah tipu daya syaitan dan nafsu yang sentiasa berkata-kata di dalam hati kalian. Ketika saat kalian dulu berbuat kejahatan, kalian tidak ada perasaan malu itu. Maka kalian tukarkanlah, buangkan perasaan malu kalian untuk berbuat baik, seperti mana kalian pernah tidak malu untuk berbuat jahat. Janganlah kalian saat ingin berbuat kebaikan, maka kalian berasa malu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka jadikanlah doa dua ibu bapa sebagai kekuatan untuk kita terus mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf sebab saya tak boleh bagi ilmu kepada tuan-tuan, sebab saya tak ada ilmu. Orang tak ada ni dia buat cara tak ada, tuan-tuan. Orang alim dia buat cara orang alim lah. Jadi orang miskin macam saya ni, dia buat cara orang miskin lah. Saya tak boleh bagi tuan-tuan ilmu. Kalau tuan-tuan nak alim, tuan-tuan kena mengaji terus, nak cari ustaz-ustaz alim. Saya ni istilah kata orang kita ni bodoh piang. Bodoh memang tak boleh nak kata bodoh, modal bodoh sungguh lah. Saya tuan-tuan, ha, jadi saya ni memang macam tu lah. Saya tak tahu saya nak bagi apa, saya tak ada. Kalau saya ada, saya boleh bagi tuan-tuan, saya tak ada apa. Ya, cuma pada akhir kalam saya, saya mohon tuan-tuan tolong doakan saya semoga saya dapat mati husnul khatimah. Eh, tuan-tuan tolong doa nak. Eh, tuan-tuan jangan doa saya panjang umur. Sebab saya rasa umur yang Allah bagi kat saya lah, umur saya 55. 55 tahun yang Allah bagi kat saya rasa saya tak buat apa pun. Saya tak mau panjang ni, tuan-tuan. Saya tak mau panjang ni. Saya rasa saya tak buat apa pun. 55 tahun ni saya tak buat apa. Saya tak boleh bangun malam, saya tak boleh baca Quran, saya tak boleh berzikir. Saya nak penuhkan sembahyang sunat rawatib pun saya tak mampu nak penuh umur 55. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak, qabliyah subuh, umur 55, tuan-tuan, benda paling ringan sekali saya tak boleh nak cukup lagi. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, benda ringan dalam hidup ni, tuan-tuan. Saya tak mampu nak bagi penuh, nak bagi cukup 55 tahun, tuan-tuan. Jadi saya tak mau panjang umur. Saya mau, tuan-tuan, doakan saya semoga saya dapat husnul khatimah. Masa malaikat maut sampai, ya, dia tak berupa dengan rupa asal, ya, dia mai dalam keadaan yang Nabi cerita, seorang pemuda yang cantik, ya, manis mukanya. Dia pujuk kita, dia ajak kita balik untuk jumpa dengan Allah. Masa hang dah sampai untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzah dengan senyuman dia, ya, dan kita pun dapat balik menemui Allah dalam keadaan yang redha birridha. Yang tu saja tuan-tuan, impian saya. Saya nak dapat kematian yang sebegitu. Sebab kita tengok kawan-kawan kita yang pergi dahulu daripada kita,
mereka Allah kurniakan kepada mereka kematian yang begitu elok dan begitu cantik. InsyaAllah itu daripada saya, dan tolong doakan anak isteri saya, semoga mereka semua dapat jadi orang baik. Nah, sebab anak-anak saya bukan orang baik, isteri saya belum jadi isteri yang baik lagi. Cuma pada pandangan saya, dia adalah isteri yang terbaik dalam hidup saya. Sampai kami ni bergaduh, tuan-tuan, bergaduh siapa nak mati dulu. Ya, bergaduh, saya bergaduh dengan bini saya, tuan-tuan, siapa nak mati dulu. Saya kata biar saya mati dulu. Pasal apa? Kalau dia mati dulu, saya tak boleh, tuan-tuan. Ya. Antara tahun kesedihan Rasulullah adalah tahun tahun kewafatan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Isra' Mi'raj ni. Nggak lupa. Antara tahun kesedihan yang disebutkan oleh ulama, tahun tu Nabi cukup sedih. Sebab apa? Sebab antaranya adalah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Adijatul Kubra. Baik, wallahu a'lam bissawab. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami angkatkan dua tangan kami, ya Allah, dengan rasa khinanya diri kami ke hadrahmu, ya Zal Jalali wal Ikram. Tolong ampunkan semua dosa-dosa kami, dosa dalam hidup kami, dosa masa muda kami dulu, ya Allah. Ya Allah, dosa hari ini, dosa yang kami buat, yang kami mengharap akan keampunan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Dan harapan kami besok, tatkala kami sakaratul maut, kami tak bawa dosa-dosa kami ini semua, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami berbuat kesilapan, tolong perbetulkan kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami terlalu degil untuk betulkan kesilapan kami, tolonglah, ya Allah, lembutkan hati kami yang terlalu keras ini, ya Arhamar Rahimin, agar dengan hati kami yang lembut, kami boleh tunduk kepada Engkau, kami boleh rasa menyesal dengan apa yang telah kami buat. Ya Allah, kami mohon, jadikan majlis ilmu yang kami hadir setiap hari menjadikan kami bertambah kasih kepada Engkau, ya Allah, kasih kepada agama Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun dan maaf saat agama Engkau dihina, diinjak. Kami tak mampu buat apa-apa, ya Allah, saat agama Engkau dicercah. Kami tak mampu buat apa-apa, ya Allah. Saat agama Engkau dihina, kami tak mampu berbuat apa-apa, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Kami tak ada kekuatan, ya Arhamar Rahimin. Maafkan kami, ya Allah.
Kami tak ada kekuatan, ya Arhamar Rahim. Jangan kau salahkan kami atas kelemahan kami ini, ya Arhamar Rahim. Kami tak ada daya dan upaya. Kami tak ada daya dan upaya, ya Allah. Malam ini kami angkatkan dua tangan kami. Tolonglah, bantulah kami, ya Allah, untuk jaga agamamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk tegakkan agamamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk pertahankan agamamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk pertahankan dan perjuangkan agamamu. Ya Allah, kami mohon kurniakan atas kami kematian saat kami sedang memperjuangkan agamamu dengan ikhlas. Dan terimalah setiap amalan kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.